Makan free nampak. Kalau gitu, aku nak cuba jugalah. Makan. Baru ini aku makan sedap. Minum mana minum? Tebegik. Aku tengok tadi orang tu cakap Samson aja. Samson. Hei budak. Tuan di menara, gendang pun sudah tuan tabu. Apa hendak tuan mainkan di atas gelanggang? Pasti dia tak nampak aku. Apa kerja orang itu? Mengapa gagak yang menari? Ini wartawan. Aku nak berguru lah. Tuan dengar aku, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mengapa tuan? Mengapa? Jawab aku. Sakit pula pun aku. Jawab aku tuan. Jawab aku. Oh labu. Kau tak balik-balik labu. Macam mana aku nak hidupkan anak kau tu. Si dodol tu labu. Tolong. Tak ada nak tolong. Kau kenapa? Apakah ente tidak melihat? Ana tersangkut, tersangkut. 2000 tahun ana tersangkut di mari. Wahai ente. Kau siapa? Ana jin dari Timur Leste. Dulu itu bagian dari Indonesia, sekarang sudah menjadi negara sendiri. Tolonglah aku cepat. Uskut cepat tolong Ana. Tolong Ana. Tolong. Tolonglah cepat. Hei, apalah kau ni? Kau kan tinggal angkat je leher kau tu. Kan lepas. Hei, bodoh betul. Kau senang aja cakap tinggal angkat aja macam gini. Boleh lepas. Aku dah 2000 tahun tersangkut ini tau kau. Mana bisa lepas ha? Kau tinggal bilang cakap angkat-angkat gitu aja lepas. Mana bisa? Betul juga kata kau. Kelilipan mataku. Lepas memang. Untung ada kau. Jin apa kau ni? Dahlah bodoh. Nampak pula sama orang. Tak percaya aku kau ni jin. Mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin, dan segalanya mambang kemambang. Bersatulah engkau dalam koalisi aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ni mengemis. Iya pak, sian pak. Dah 2 tahun tak makan nasi pak. Jadi selama ini makan apa? Selama ini makan janji palsu pak. Kesian bapak ini. Kasih sedikit rezekinya pak. Saya enggak bawa uang kontan. Kalau pakai kredit card bisa? Bisa pak, bisa. Bisa. Kau nampak ayam aku tak? Macam-macamnya pakcik nuduh saya ni. Aku bukan nuduh. Tapi aku nampak engkau ni macam tak ada kerja aja. Buku jalan aja hari-hari. Jangan mentang-mentang aku tak kerja, aku pula pakcik mak tuduh.
Bukan gitu, Dol. Maklum lah, dah pada musim corona ni. Orang silap mata. Apalagi ayam aku hilang. Ha, kau kenapa pakai topeng? Dah macam pencuri je. Ini bukan topeng, ini masker. Pak Lurah yang kasih tahu. Ini musim corona. Kalau Pak Cik Mat nak selamat, pakai masker macam saya ni. Engkau ni tu, macam betul aja. Kau cakap-cakap pasal virus corona pula. Aku ni dah lama hidup. Dulu aku lahir daripada engkau. Dulu aku makan garam. Kau cakap-cakap pasal gitu pula. Umur 70 tahun ni lah aku baru dengar benda macam gitu tu. Dulu tak ada. Orang paling sakit perut, sakit kepala, sakit gigi tu aja. Macam betul lah cakap engkau. Itu pun kau percaya. Mana ada corona tu? Tak ada pun lah. Mana nampak? Aku sehat aja. Tak pula kena. Nampaknya aman-aman aja perumahan aku ni. Makan gaji buta lah aku. Apa buat macam ni? Duduk aja macam ni. Gaji orang. Sedap betul lah kerja macam ni. Ha, Pak Guru lagi? Dah tak sudah-sudah Pak Guru. Saya nelpon aja. Halo Pak. Nelpon pula lagi. Ini pasti nak cakap ada tugas lagi kan? Dah agak dah. Apa lagi? Okey Pak, siap. Jangan marah. Halo Mendan. Ini awak nak izin kejap lah. Nak cari anak awak ni, ada tugas lagi. Biasalah. Sekolah online. Ini pejam-pejam mata pun aku bisa. Mas kayaknya tu. Mah mantap. Aku kaya. Aku kaya. Mas ini. Apa ni? Jangan-jangan kuih bolu ni tak? Aku kenal nampaknya ni. Kan memang kuih bolu ni, kuih bolu zaman dulu ni. Mahal kuih ni. Ini bukan manusia yang punya ni. Jangan-jangan Mambang kasih ni. Oi belacan, oi belacan, aku suka belacan.